Halo guys, welcome to my channel Rimbabo. Oke guys, jadi hari ini kita mau bermain Hoverstone karena saya mendapat request dari Thank you Adi Veronica sayang telah request ya. Jadi sekarang kita mau menuju ke melihat kembang api guys. Oke, by the way aku claim dulu ya guys ya. Jam 18 ya kembang apinya, dan pada tanggal 21 hari Minggu. By the way, di sini kalian bisa memberi kado-kado pada kekasih-kekasih kalian. Ya, seperti untuk cewek Chris, Fisher, Liao gitu. Kalau untuk cowok mungkin Jesse, Ella, Ellie gitu ya. Nah guys, kembang apinya udah mulai pestanya. Wow, cantik banget guys. Nah ini, jadi ini adalah pesta kembang api yang di request dari adik Veronica. Dan seterusnya kita mau melanjutkan yaitu quest yang baru dari Hoverstone ya, di versi kedua ini. Jadi di sini saya mau memberikan beberapa tips untuk mencari material pack. Gimana cara mendapatkan material pack? Material pack itu seperti apa? Seperti nail, screwdriver, tab, glass, plastik, dan apa lagi ya? banyak sekali lah. Pokoknya kita lihat bersama ya. Jadi ini ada quest dari Warmhearted ini ya. Warmhearted Blacksmith. Jadi pertama kita bisa mendapatkan dari treasure chest. Gimana mendapatkan treasure chest? Pertama kalian harus mancing, dan kalian harus mempunyai bat ini ya, yang bisa mendapatkan treasure chest. Oke, bisa melting di bat workshop. Oke, jadi ini treasure chest. Sesudah itu kalian harus pergi ke tempat blacksmith yaitu David Hang untuk craft. Jadi di sini kalian pilih aja store, udah itu crack. Nah di sini tinggal drag aja ya, pindahkan chestnya ke tempat yang mau di crack. Oke, nah kita dapat screwdriver, tab. Nah jadi ini ya, bisa mendapatkan material pack. Oke, next. Digging black hole. Jadi pas ketemu lubang hitam-hitam, dicangkul guys. Nah guys, di sini aku mendapatkan semen. Oke, jadi ini ya guys, semennya ini guys. Oke, next, spin wheel free and axe. Jadi di sini ada dua kesempatan free ya, yang nggak perlu gunakan uang. Yang axe itu harus menonton. Jadi di sini kadang dapat kadang enggak ya, tergantung keberuntungan. Nah guys, nah aku mendapatkan material pack. Jadi nah, dan ada mendapatkan screwdriver 5 lagi. Oke, jadi kita bisa membuka ya, material packnya apa. Jadi ini ya screwdrivernya, dan material packnya kita bisa pilih guys, di sini ada. Jadi kita pilih nail aja langsung ya.
Oke, next, double orders reward event. Ini sangat menguntungkan karena event ini cuma jalankan 21 hari. Ini hari ke 13. Oke, jadi di sini kalian tinggal ngikutin orderannya dan deliver. Di sini kalian bisa mendapatkan double lebih banyak ya. Material pack-nya. Jadi di sini kalian menguntung ya. Beruntung menguntungkan. Ampun. Oke, next yaitu logistik hub orders. Jadi di logistik hub ini pastikan kalian udah building di tempat carpenter ya guys ya. Nah, jadi di sini dan jika itu logistik hubnya bisa di upgrade ya guys ya. Jadi saya baru upgrade di level apa gitu guys. Jadi kalian ngikutin orderannya, kalian bisa mendapatkan material pack. Oke, next, future sub sell. Ini nggak pasti guys, ini kadang ada kadang nggak. Kalian ketekan aja stop di future-nya. Nah di situ biasanya ada promo. Jadi sekarang lagi promo nail pack. Kalian jika memerlukan nail, kalian bisa menggunakan uang diamond ya untuk membelinya. Uang diamond. Dan di sini kalian bisa membeli banyak sekali seperti bom, transport scroll dan lain-lainnya. Di sini kita bisa mendapatkan free claim reward ya setiap hari guys. Next coin wheel event. Nah, coin wheel event ini ada di anniversary event. Jadi kalian klik yang spin ini menggunakan 2000 gold coin untuk mendapatkan sesuatu yang kalian mau. Jadi di sini tidak pasti mendapatkan material pack. Tergantung nasibnya guys ya, tergantung nasibnya. Jadi di sini saya mendapatkan material pack itu udah habis banyak uang sih. Oke, jadi kita lihat. Oke, jadi ini bisa dipilih material packnya yang kalian mau. Oke. Nah, oke. Jadi ini saja guys untuk tutorial tipsnya gimana mendapatkan material pack. Dan semoga adik Veronica suka dengan videonya. Jika saya ada kesalahan apa-apa, mohon maaf ya guys. Karena saya masih ya terlalu lama vakumnya. Jadi jika ada salah, jangan di dislike videonya dong. Please ya, kalian komen aja di bawah memberitahu aku salah apa gitu guys ya. Oke, thank you so much for watching. Jika ada saran dan komen, komen di bawah ya guys ya. Thank you so much for watching and see you on next video. Bye.